Sabtu 26 Maret 2022, warga bersama para pegiat lingkungan Gerakan Pungut Sampah Desa Cicadas, Ekoenzim Nusantara Bogoraya, Asosiasi Bank Sampah Seluruh Indonesia menuangkan Ekoenzim ke Situ Citongtut, Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Penuangan ekoenzim ke Situ Citongtut bertujuan agar air situ tersebut berangsur bersih. Selain acara penuangan ekoenzim, pegiat lingkungan melakukan edukasi tentang cara pembuatan ekoenzim. Impian mengembalikan Situ Citongtut bersih dan penuh kehidupan perlu diupayakan bersama.